Assalamualaikum, bersama lagi dengan Abang Jihan. So, ni kita dapat review lah daripada kita punya customer. Customer kita tanya kan, berapa satu hari kita punya limit untuk video kita, kita untuk subscriber, orang subscriber kita punya channel, kita channel kita subscriber channel orang. So, berapa satu hari? So, solution dia, itu kita punya limit. Berapa limit dia? So untuk subscriber, kita subscriber untuk untuk channel orang lain tu, satu hari limit 75. 75 satu hari untuk untuk channel kita. Kadang orang sampai 100, 200 channel dia orang subscriber. Lepas tu okay, dia lepas tu dia akan turun kita punya, dia akan tolak balik kita punya subscriber kita. So untuk kadang dia akan bagi satu kita punya message dia untuk subscriber kita. Sebab apa? Sebab apa dia tolak? Okey. Kadang lepas kita dah capai kita punya limit untuk subscriber kan, kita punya lifetime, kita punya subscriber kita kita punya 2000. Bermakna channel encik ada ada 1000 subscriber, encik hanya boleh subscriber orang sampai 2000. So nak pecahkan limit tu, encik kena lebihkan encik punya subscriber tu. Bermakna biar orang yang subscriber kita punya, sampailah encik punya dapat 2000. Okey. So berkenaan dengan isu tadi ya, berapa subscriber untuk satu hari yang kita punya. So kita nak tahu, kita kena type YouTube search, YouTube help lah, YouTube help first. Lepas tu tengok ni, how can I help you. So dia kata situ, discover your issue, apa masalah encik. So encik okay, YouTube subscriber limit, kita search dulu. Search. Okay, kita cari dia. Kita cari bagaimana last email membership. Tu dia, kita dah jumpa dah tu dia. YouTube only show in my session community forum. Mana dia tadi? Okey, hanya 70 channel per day. Okey, apa dia kata? I mean subscriber manage anyway to see them all. I reach 1000 subscriber quick 4 years ago. I have discount sign 2000. Ha, ini yang dia orang ni. Apa yang dia kata? Okey, if you see an error message that say too many subscriber, you reach your subscription limit, you can only subscriber 75 channel per a day. In general, you can subscriber to a maximum 2000 channel. However, your social limit grow as your YouTube channel does. Itu number subscriber your channel. How long you can exist your account limit by may change over time. We recommend keeping your account to carry social fee and so bermakna kita kena lebihkan kita punya channel kita punya, macam kita ada 1000, kita buatkan sampai 5000 orang dah subscriber kita punya. So kita bolehlah limitkan kita punya, kita boleh habiskan kita punya error kita yang too many suppression limit. Okey ya, jangan lupa ya. Why does only display series when this limit list you? Okey, itu dia. Tu dia tulis sebab apa. So ni solution dia. We recommend keeping your account 5000 channel subscription. So kena dapatkan 5000 untuk kita dapatkan lebih banyak kita punya number untuk kita subscriber orang lain. Okay ya, ingat ya, hanya only 75 channel per a day, only subscriber 75 only. Itu solution dia. Yeah. Kalau nak cepat, bagilah channel awak 5000. Lepas tu awak boleh berapa banyak lah encik boleh buat untuk subscriber orang lain. Ya, yeah, buat masa sekarang hanya 75. Okey, itu dia cara kita punya. Assalamualaikum, bersama lagi dengan Abang Jihan. So ini kita dapat review lah daripada kita punya
customer kita tanya kan, berapa satu hari kita punya limit untuk video kita, kita untuk subscriber, orang subscriber kita punya channel, kita channel kita subscriber channel orang. So berapa satu hari? So solution dia, lepas tu kita punya limit. Berapa limit dia? So untuk subscriber, kita subscriber untuk untuk channel orang lain tu, satu hari limit 75. 75 satu hari untuk untuk channel kita. Kadang orang sampai 100, 200 channel dia orang subscriber. Lepas tu okay, dia lepas tu dia akan turun kita punya, dia akan tolak balik kita punya subscriber kita. So untuk kadang dia akan bagi satu kita punya message dia untuk subscriber kita. Sebab apa? Sebab apa dia tolak? Okay. Kadang lepas kita dah capai kita punya limit untuk subscriber kan, kita punya lifetime, kita punya subscriber kita, kita punya 2,000. Bermakna channel Encik ada ada 1,000 subscriber, Encik hanya boleh subscriber orang sampai 2,000. So nak pecahkan limit tu, Encik kena lebihkan, Encik kena lebihkan Encik punya subscriber tu. Bermakna biar orang yang subscriber kita punya, sampailah Encik punya dapat 2,000. Okay.